Selamat siang sahabat Mas Dok Mas Dok. Kita ini posisinya di simpang 3 kepala tembok Kalua ya. Di seberangnya Masjid Al-Kiram Kalua ya. Kota Kalua, kita mau makan di warung Banjar khas Banjar ya. Rencana kita mau pesen pating bakar yang aduhai maknyus. Ke Kalimantan kalau belum ke warung Banjar belum pas ya, kita lihat ya. Kita lihat bakarannya ya. Ini kalau yang ini paisan nih guys, itu ayam yang itik ya, kita pesennya yang itu. Favorit saya adalah patin bakar ya. Nah ini ahlinya bakar nih. Halo mas, masuk YouTube nih. Kita lihat ya patinnya itu ite panggang ya. Ke Kalimantan terutama ke daerah Kalua Amuntai tidak pas rasanya kalau belum mengicipin ite panggangnya ya. Luar biasa menu ite panggang ini, apalagi di daerah Amuntai itu khasnya dia di sana ite panggang tanpa tulang ya. Jadi ini sudah nggak ada tulangnya lagi, tinggal lelep gitu. Oke ya. Di sini luar biasa ramai sekali guys ya. Sangat ramai sekali. Ini sehari bisa berapa potong? Banyak lah, sampai 50 ekor bisa lah. Kita sampai ya, 25 an lah. Kalau ayamnya mas, 50 ekor ayam guys. Kalau ikannya mungkin nggak kehitung lagi banyaknya ya. Ikan itu luar biasa di sini, orang Kalimantan tuh sangat senang sekali makan ikan ya. Harus berterima kasih sekali nih mantan Menteri Perikanan Bu Susi ini. Orang Kalimantan kemari, gemar makan ikan ya. Ya, ini dia. Oke, itu pesanan kita patin ya. Patin panggang ya. Nanti kita tunggu di sana mas ya. Berapa menit kira-kira? 15 menit lagi guys. Oke, makasih mas. Ya ini dia motong-motongnya itenya ya. Ite mbak ya, ini mbak ya. Ite guys.